di tangan beliau. Game kedua, Lunatic menentang Touda. Dekat sini saya rasa Lunatic kalau mereka nak, mereka boleh. Fanny telah open. Sama ada Brody tak pun. Lunatic dah tak nak main dah Fanny. Tadi pun Beatrix telah diambil dan kali ni Beatrix diambil untuk kali ni lawan Jungle Estia. Jungle Estia dengan mengambil Marcus. Artis yang sudah pun dipilih. And apa? And there's no worthy foe. And there's no enemy that can take me. Gitulah. Macam itulah. Jadi kali ini pick yang ketiga untuk Fasha ke? Kalau mereka nak ambil hero high ground, Farsa masih lagi ada. Mereka boleh ban keluar hero-hero yang counter ke atas Farsa. Selepas itu, kalau mereka inginkan Cloud dah tak ada. Dia dorong. Oh, dia dah ada ban. Target ban. Martis pada saat ini. Walaupun dia ada Ashura Aura, ada immunization, tapi masih aku rasa Fasha ataupun Brody dorang sorok mid lane dulu eh. Dorang sorok mid lane. Sorok mid lane. Saya rasa ini Ben Atlas terus mengambil Brody kerana boleh dikatakan yang yang gold lane punya meta sekarang skor-skornya dekat MPL adalah sangat-sangat sempit. Jadi kalau tak ambil pada fasa awal, senang juga untuk di-ban keluar berbanding dengan hero seperti mid laner yang ada banyak sangat option lah lagi disebabkan dah nampak ada Valentina itu. Dan seperti mana yang Sunfrost sendiri suggestkan if telah di-ban keluar. Dan TS nak panggil kau join nak tak ke? Farsa, aku join je mana-mana team yang panggil aku. Malik dia kena Malik my perut dia terkeluar sampai terbuka butang. Martis ni akan start kacau. Nampak macam itu yang cuba dilakukan oleh Touda sebab mereka pun dah ban keluar Atlas. Jadi untuk mengurangkan lagi hero-hero yang boleh ataupun pergi untuk lakukan team fight ataupun lakukan setup kepada pasukan Touda. Bennett Zong, tapi Bennett kena dengan Alot. Alot dah counter lah. Boleh pergi ke kawasan belakang untuk pasukan Lunatics. Yuzol lapu lah. Bennett Yuzol lapu. Oh, lapu-lapu atau Yuzong tak? Oh, Franco. Oh, iyalah. Nova punya Franco pun gila tu. Aku rasa Nova tak dapat Franco, dia tak boleh buat game. Oh. Sekarang dia tinggal Kufra je lah kalau nak main. Tidak, saya rasa cukup Arlott saja. Memang. Nanti kena ban keluar mak. Roma dengan ni lah. Mungkin nak Estes ni dia main ni. Ban Franco dekat sini. Di mana, yes, Nova Excobar telah menunjukkan dia punya Franco sangat-sangat kuat. Aku rasa Estes tu pasukan Touda Sium serap main ni akan lagi dive heavy. Mereka akan menggunakan composition yang mereka akan paksakan fight di mana saya setuju disebabkan mereka ada Digi. Mereka ada banyak damage early game. Dan band Digi ni juga adalah band yang bagus di mana kita pernah nampak macam mana homeboys menggunakan Digi adalah untuk tolak orang keluar daripada tower dan mereka dapat objektif secara percuma. Jadi saya rasa Lunatics tengok draft daripada pasukan Touda kat sini daripada mereka sini, ada banyak cara mereka ada main seorang kan kalau tak main Estes. Main seorang tinggal Fasha je. Dan di situ apa yang saya rasa dengan mereka punya band guys. Kufra dulu. Oh, Kufra lagi. Todak macam happy. Now hero Nova apa je dah tinggal? Mereka sebab saya tak rasa mereka. Takkan Nova nak main Chow lagi? Paling Ruby. Lebih bahaya bersama hero-hero. Ruby Chow dalam pasukan. Oh ya betul. Dan ni confirm lah Nova Escobar main Ruby ni. Mereka main pula Digi akan ada IMU yang boleh saja untuk dicuri oleh Valentina tersebut. Jadi saya kurang pasti mengapa Digi tersebut yang diberikan utamaan. Takkan tetapi kali ini dengan hero Roma yang masih lagi ada, mereka terus saja menguncikan Tamus. Tamus untuk Tamus counter Arlott. Dapat info Tamus antara counter terbaik ke atas Arlott. Satu counter yang baik diambil oleh pasukan Lunatic sustain. Chow lagi. Ada damage juga yang boleh. Aduh, Nova punya Chow tak jadi doh. Kalau dia gunakan item-item damage. Idis ada zona. Idis pun bagus lagi daripada Chow. Chow ni bukan semua orang boleh main tau. Kalau kau main lepas tu kau tak ada idea macam mana nak tendang, macam mana nak gerakkan tim tu susah tu. Setuju dengan pengambilan Chow ni. Dah ada Kufra, dah ada Arlott yang boleh stunkan beliau. Dah ada juga. Ni maksa Chow menangkap beliau. Julian lagi ya? No way, Escobar. Julian lagi lawan Valentina. Kebaran dia adalah Chow. Jadi saya sebenarnya okey. Saya kurang gemar cuma dia punya selection. Macam mana dia pilih hero untuk tangkap. Dan dalam line up ni lagi susah sebab dia punya option. Ambil dia. Brody. Ini like mid lane ni sama je hero. Chow, Valentina, Julian, Kufra. Kali ni kita tengok macam mana Nova dengan Fakes ni bermain. First game tadi bagi aku orang diorang salah lah main. Sepatutnya diorang menang rotation semua. Sebab kuat tu Valentina Cho. Boleh kalah dengan Julian Kufra. Sayang lagi ingin menggunakan hero-hero lebih ke arah tankiness. Inilah strategi mereka. Tadi taruh okey tak zone dari Chow?
Oh, Kalita Rom eh, boleh juga. Ha ah. Lawan depan-depan saja, tak perlu untuk gunakan jarak. Ya tu Kalita Rom pun sedap. Marking je Chow dengan Julian ni. Secara lebih dekat. Lagi pun Todak mana ada main Purify. Yang kedua di antara tim Lunatics berhadapan. Eh, jangan lupa tekan button like dengan subscribe geng. Siapa-siapa yang belum subscribe. Lagi 5 subscribe aku dapat. Ataupun tim Lunatics 5 je subscribe lagi aku perlukan. Untuk menyamakan kedudukan di dalam perlawanan ini. Kalau menurut draft untuk mencapai 259,000 lebih kurang sama saja konsep yang cuba mereka bawakan sekarang ini. Mereka akan fokus dengan sangat-sangat banyak kepada Lotrix yang merupakan tiga orang sekali kat mid mereka dan memberikan sedikit sebanyak tekanan. Lepas tu naik atas supaya mereka dapat bergerak secara bebas. Yums kena poke. Kalau pasukan Lunatic sekali lagi Cium. Mereka mengikut rentak pasukan Toda. Kena. Saya kira tak mustahil sama berlaku seperti di game yang pertama. Rotation menarik yang ditunjuk oleh Toda di mana EXP laner dan juga mid laner. Mereka mengambil minyak dekat mid dan mereka sama-sama mengambil first wave dekat EXP. Pendapat Sunfrost? Pendapat saya ini adalah untuk bagi level 3 kepada Moon dengan lebih pantas. Sebab dia tahu dia dah berjaya untuk dapatkan level dekat bahagian tengah tu. Dia cuba dapatkan sekali lagi dekat bahagian atas. Okey, kali ini nampak Lunatic bermain 3 orang eh. Cepat. Ha, ini okey lah. Ini dah boleh dive dah ni. Pemain-pemain pasukan Lunatic cuba untuk masuk tetapi sudah pun terlewat untuk perkara tersebut dilakukan. Kali ini Jom dengan penggunaan Beatrix untuk berhadapan dengan Lotrix dengan menggunakan Brody sikit sebanyak. Sekali lagi mereka ataupun beliau bergerak secara sangat-sangat agresif. Cuba untuk memberikan sedikit sebanyak tekanan kepada Lotrix. Ha, dah subscribe, mantap. Ha, begitu bah subscribe. Mereka lakukan perkara tersebut. Ha, aku dah dapat 299,000 dah. What the heck, Jom? Ya, dia kena tangkap. Dia flicker. Tapi flickernya ke depan. Ah, saya rasa itu mistake yang besar di mana Yums dah tak kena kat dia. Dia dah selamat dah. Dia flicker ke arah yang betul. Ini ke budak yang who is Chiku, mak? Kita akan bawa aduh, hai. Tapi last. Very, very bad trade. Saya rasa itu tak sengaja. Oh, ambil kau. Diorang gas Zeno. Zeno ada Avengers. Dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Tapi akhirnya, Pomis akan berjaya untuk mendapatkan kill. Tidak cukup sekadar di situ. Final Slash ditiru oleh Fakers. Namun tak mampu untuk menyelamatkan Uni. Nova Escobar juga terpaksa untuk melarikan diri sahaja. Turtle pada saat ini sudah pun mula untuk diserang oleh pasukan Toda. Berjaya untuk mendapatkannya dengan cukup mudah. Dua pemain yang dikorbankan kalau perkara yang baik sebenarnya untuk tim Lunatic sebentar tadi kerana objektif, natural objektif mereka ada di depan mata dan terlampau ke hadapan. Dan Yums, timing yang masuk sangat-sangat tepat. Malik sekarang ini seorang diri. Malik dapat tu. Ya, Malik. Dia terlalu tamak. Dah dapat satu tapi tak cukup. Ui, baik tu. Moon pun je ulti. Berjaya untuk menggunakan enhancing kepada tiga orang pemain. Mengangkat pemain-pemain Lunatic malah menghalang mereka daripada mendapatkan Malik. Mengekalkan. Dengan je Chiku lah. Saya akan Chiku selalu flicker ke depan. Chiku flicker ke depan time team fight. Ha. Dia flicker ke depan time tak ada apa-apa. Ataupun nak utility lebih. Dan dekat situ dia memilih untuk mendapatkan knockup. Saya rasa macam mungkin dia fikir mungkin cukup damage untuk dia mendapatkan kill. Tapi adakah bagus untuk biarkan kawan dia sendiri mati? Jadi saya rasa itu adalah pilihan yang bagus. Yang menunjukkan yang Moon betul-betul tak selfish dalam keadaan tu. Knockupkan dulu. Kalau dapat kill itu adalah bonus. Okay, dan lebih-lebih lagi, cooldown untuk skill set seorang Julian adalah sangat-sangat pendek ataupun sangat-sangat rendah. Jadi sekiranya dah pun digunakan, boleh saja menunggu untuk melakukan sebarang engagement yang kemudiannya. Tapi sekarang ini rotasi bergerak ke kawasan Gulin. Moon nak try bunuh Zeno kat top. Mereka sedar tiadanya Moon. Tapi Zeno tak main cutting lane. Dah kalah level kan. Mereka tak nak lakukan sebarang kesilapan di game yang kedua ini. Ya, tepat sekali tapi kali ini lihat Yums. Satu tamparan kurang kemas tetapi teamfight masih lagi teruskan. Yums berjaya untuk dikorbankan. Tahan empat memory tidak berjaya. Semuanya tapi Pomis berjaya untuk melakukan lipasan double kill. Berjaya untuk dimiliki oleh Pomis tapi kenapa dia pun Pomis tercampak tu. Sememangnya ini adalah hero dia lah. Pomis bagilah hero yang laju bergerak. Dia terus bergerak. Tapi Pomis punya pun tercampak gila. Ada Arloid. Dia campak phone dia ke apa? Pomis tunjukkan. Ada. Oh, kau tengok, korang tengok replay. Tengok muka dia punya lah senyum. Macam korang nampak tadi. Nampak? Haa, aduh. Final triple slash. Sumpah marah weh. Sumpah marah sampai tercampak handphone tau. Aduh, I remember. Kan dah kena pause dah. Saya suarakan dia punya skill. Oh.
Malu je Semir, kan dah kena restart dah pun dia. Ha, contoh. Kalau skill Julian? Ha? Skill Julian. Yang dia punya burung kan? Ya, itu punya dia. Yang gajah, yang gajah. Astaghfirullahaladzim, saya hentilah. Okay. Saya hentilah. Nasib baik puasa. Tapi... Oh. Kat situ kita boleh nampak, tier 1 saja dia punya ni. Sepatutnya... Tercampak, info Semir. Oh, boy, gom, ambil gom. Dia tak pernah tahu pun. Dia kalau satu ni. Dah kena restart dah handphone dia. Tiga, empat, alamak. Lima, gitulah. Dia kalau dah tak ada idea nak bagi nama. Kenapa saya tak tahu lagi? Kenapa saya baru tahu? Saya tak, sebab saya tak pernah ada troubleshoot. Saya kena bahan lah lepas ni. Tapi baru ke tak baru? Baru. Oh, baru. Okay, semua. Tak apa, lepas ni belajar lagi tanda isyarat tu level. Betul. Itu pasalnya bagus. Ada bahan member. Nanti saya tak tahu. Okay. Kenapa? Saya ingat kalau tu saya nak kena ajar. Kenapa pause? Kenapa pause? Itu baru masalah dah pun diselesaikan dan kita akan masuk ke dalam game sebentar saja lagi untuk meneruskan perlawanan. Bila katakan Todak dah dapatkan satu mata sekarang ni dan nampak di game. Okay, let's go. Sepertinya berjalan dengan lancar. Game on. Yep. Muka macam Damrut gila. Masuk dekat game. Kalau dia dah buat dua kali, masuk terus. Oh, dia kan yang lepas tu terbang. Sudahlah, kan? Saya penat lah sama Frost. Apa? Awak penat? Saya faham. Jadi kali ini, kalau kita melihat kepada... Dah kena mental lah, bro. Lino Latif ni. Kepada kematian, kecuali daripada Yung. Tak lewat apa dah. Disebabkan tanpa sebarang kematian, mereka boleh farming lagi banyak. Dan mereka punya goal sekarang ni. Ada 2,000 di hadapan. Dan cek pasal farming. Lagi sekali, Turtle tanpa sebarang masalah. Ninggoy. Mungkin, pasal Latif, waktu pos tadi, mereka lupa yang Turtle sudah pun muncul. Telah pun muncul tetap yang kedua. Pasukan Todak menjauhkan lagi jarak perbezaan gol yang ada di tangan mereka sekarang ini. Pecah 2,500 di hadapan Nova Escobar sekarang ini. Memang sangat-sangat memainkan peranan penting untuk pasukan Lunatic untuk mendapatkan satu tangkapan. Nova nak tak nak kena tangkap dia jumps kat depan ni. Pastikan gerakan pasukan Todak. Sekarang ni form is... Okay, diorang cari fight. Diorang cari fight. Nova nak tak nak. Tu susah tu. Main caw. Mereka dah ada perbezaan level dekat sini. Jadi... Jangan cari fight. Alok tu dah rotate dah. Todak akan ada full. Kalah lah. Oh, tapi lihat satu tenangan. Berjaya untuk dapatkan Lotrik. Namun lihatlah bagaimana. Pomis berjaya untuk melakukan satu libasan ke arah Nova. Tetapi tidak menghalang pasukan Lunatic untuk berjaya mendapatkan Lotrik. Dalam waktu yang sama. Ini adalah pertempuran 4 mentah dengan 5. Tapi Lunatic masih top. Berjaya untuk mendapatkan kelima tersebut. Malah mereka juga berjaya untuk dapatkan satu split push di bahagian atas. Mid. Zeno berjaya untuk dapatkan sebuah menara. Dan Moon boleh defend. Dua lawan dengan satu. Moon macam tak boleh lakukan sebarang pertahanan. Boleh. Yuni masih cuba untuk melakukan serangan ke atas menara. Okey lah. Fight tadi tu Lunatic. Lunatic ada kelebihan. Diorang dapat top tower. Lepas tu dengan Budo Lotrik. Okey tu. Daripada diorang tak dapat apa. Untuk mendapatkan at least kepada Lotrik. Dan itulah yang berjaya dilakukan oleh Biao. Menyebabkan pasukan tu tak sebentar saja tadi. Kekalahan sedikit dari sudut team fight yang dilakukan. Sekarang ini rotasi pergi ke kawasan atas. Turret telah pun berjaya dicuri oleh tim Lunatic. Dan dengan tiadanya turret di kawasan atas, pasukan Todak diberikan tekanan yang sangat-sangat besar. Yums. Ya, sangat-sangat besar. Yums kali ini perlu untuk lebih berhati-hati. Sasaran dalam pusingan kali ini lebih sukar sedikit daripada pusingan yang pertama. Jadi dia perlu untuk lebih melakukan kalkulasi. Oh, Nova. Cubaan untuk mendapatkan Fomis. Tapi berjaya untuk dihalang kali ini. Pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan menara. Juga di bahagian atas. Sudah pun ada dua menara. Beri keruntuhkan. Dan tiga Turtle secara bersih semuanya dimiliki oleh pasukan Todak. Parti, Zeno. Kita juga boleh tengok di mana Nova Escobar. Dia punya gerahnya. Lebih disiplin. Di mana kalau rasa tak boleh dapatkan kill. Dia banyak nyawa dia. Cuba. Dia gadis helmet first item ke apa? Todak meletakkan pressure yang sangat tinggi. Boleh ke dia ke helmet? Oh, dia ke helmet dengan ni ya? Nanti kuras. Dah pun lakukan serangan di bahagian tengah. Nova terus saja ditumbangkan. Yuni dan juga Fakers. Cuba untuk memberikan serba sedikit halangan daripada pasukan Todak masuk ke bahagian tengah. Jawam dijumpai. Namun dah pakai phone apa? iPhone 12 Pro ah. Tak sempat sebenarnya Nova Escobar untuk dapatkan satu setup. Adanya energy eruption, adanya bouncing ball daripada Humes dan ada juga Moon dekat kawasan berdekatan menyebabkan terhenti pergerakan beliau yang cuba mendapatkan way of... Season dah reset dah, geng. Oh, mak ayah bilang teruduk. Berjaya untuk mendapatkan libasan ke arah Jawa. Malah kali ini Humes melakukan satu tamparan.
kepada Faker, tapi Yoz yang akan dikorbankan. Menara damage ke arah menara tersebut, tapi dalam waktu yang sama lihatlah bagaimana Nova Escobar berjaya untuk menghentak tiga orang pemain. Tapi disepak itu adalah Malik. Malik akan ditumbangkan walaupun terlalu keras, tapi Matrix berjaya untuk ditumbangkan. Belum esok. Oh, okay. Dua orang gugur untuk Otoda, tapi mereka yang berjaya untuk mendapatkan menara di bagian tengah. Menara yang cukup-cukup penting untuk Pascal Natics. Ya, cukup-cukup besar sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Malik dan juga Yums sebentar tadi, di mana Yums dia cuba untuk masuk, dia cuba untuk dapatkan satu ataupun dua pemain daripada Pascal Lunatics, tapi sayangnya itu adalah uni dan bukanlah mudah kerana adanya imunisasi di tangan beliau dengan adanya motorcall. Namun sekarang ini Yums cuba untuk masuk, mungkin saya kira, tapi perlu ingat ada tiga ataupun akhirnya Nova Escobar kat kawasan harapan. Nova bersama dengan Faker, Lotrick berjaya untuk dijumpai. Nyawa Lotrick sudah pun dikurangkan. Yums bersama dengan Moon mudah. Halo bang, halo Nijigen. Curilah alti Alot. Ya tu. Kerasa alti Alot dengan alti Kufra boleh ha. Pilih tinan main. Tapi alti Alot boleh sedak ah. Combo. Alot ni kalau kita tadi cakap pasal Momo, kita boleh nampak ini adalah sebuah bukti bahawa sesebuah hero berada di lain orang akan menjadi lain cerita dia, sebab Pomis walaupun dia perform, tapi item berbeza, emblem berbeza, playstyle yang berbeza daripada Momo, tapi masih lagi prestasi yang cukup-cukup mengagumkan. Dalam perlawanan ini sememangnya ini adalah soalan siapa yang mulakan serangan terlebih dahulu, kerana Yums dan juga Nova Escobar akan jadi key playmaker untuk lakukan. Kok flank daripada Yums itu mendapatkan jom. Alti flick jom. Yums. Oh, alti flick tak ada. Satu lawan dengan dua. Kaiti jom. Pomis. Mak Pomis roh apa gila. Alok tu. Akan tumbang oleh Pomis. Tino berjaya untuk dijatuhkan juga. Tiga orang akan gugur. Pascal Natics hilang satu bersatu. Dan Todak masih lagi bernyawa. Mampukah mereka untuk mendapatkan lot pada saat ini? Manakah mereka ada lima orang pemain berharapan dengan dua sahaja daripada Lunatics? Sepertinya ini adalah peluang yang sangat-sangat besar untuk mereka dapatkan lot pada masa ini. Hanya ada Nova Escobar dan Uni sahaja untuk pasukan Lunatics. Dan sebentar sahaja tadi saya lihat bagaimana di minit yang ke-9 sebenarnya Yums. First item yang sangat-sangat penting ataupun dia dapatkan adalah immortality. Dibandingkan dengan item-item yang lain, membuktikan dia nak dapatkan ataupun dia nak lebih sustain kat kawasan hadapan. Dan sekiranya dia ditumbangkan sewaktu setup cuba dilakukan, ada peluang yang kedua untuk beliau dapatkan setup yang lebih kemas kerana ini. Yums, dia dah dapat satu pemain yang keras, tapi kalau lawan dengan 4 orang, keras pun jadi lembut sahaja. Todak dengan berbaki 5 orang pemain, serangan ke atas slot dimulakan oleh Uni. Tetapi kurang yakin, dihalau oleh Pomis dengan hanya hadir ke kawasan lot itu. Cukup-cukup mudah. Moon bersama dengan Yums. Oh, mereka boleh lakukan follow up. Ada penetrate pula, tapi tak terkena kepada sesiapa. Nova Escobar nyaweskan. Tapi lihat Yums dengan satu tarik revenge ke atas tiga orang pemain. Jawa makan ditumbangkan. Faker juga menerima nasib yang sama. Double kill untuk Pomis. Dan kali ini Zenus dapur kembali hidup. Lotrick berjaya untuk mendapatkan menara. Spin push yang baik. Toda masih lagi menunggu waktu yang lebih sesuai, waktu yang lebih baik untuk mereka dapatkan lot. Selagi mereka boleh menang team fight, mereka manfaatkan sebaik yang mungkin. Empat pemain sahaja daripada pasukan Toda tadi sebenarnya yang ditugaskan di dalam team fight, dan tiadanya Lotrick sebentar tadi, tetapi tetap sahaja kemenangan dengan mereka kerana starting yang sangat-sangat baik daripada Fomis dan follow up. Ijum. Mendapatkan tempat yang sangat-sangat kemas kepada pasukan Lunatics. Di mana pasukan Lunatics, saya kira sebenarnya mereka tak expect pun adanya follow up yang bakal diberikan oleh pasukan tu. Tak, mereka kira. Baik gila Yums. Baik gila tadi tu. Sumpah. Dahulu, satisfying gila Yums dapat tiga tu tadi. The flicker, pam. Tapi kalau dia ada ulti lagi silap lah tadi. Tapi dia dah guna dia ulti untuk pick off Tamus. Tapi still, dia lompat tadi tu gila. Dia kena tiga. 12 tiga kali. Tiga setup semua bagus. Kalau bukan setup sendiri pun, dia siap boleh pakai dia punya skill untuk KS kan gear. Ya, betul. Saya rasa sememangnya, dah tak payah tanya, who is Jiku? Who is Yums? Where did he come from? How is Yums? How is Why Yums? So strong? Is Yums okay? Why so strong? Why so strong Yums? Why? Tak tahu. Dia boleh kuat macam ni. Tapi kali ini, cakap pasal kekuatan. Yums masih lagi cuba untuk dapatkan satu. Dia akan dapatkan Zeno, tapi Zeno melompat keluar daripada kawasan tersebut. Lord dengan 12,000 berbaki. Akan ada satu tembakan
Reina Apathy mencari sasaran, tak terkena kepada sesiapa. Yuni di bahagian hadapan selaku jungler cuba untuk lakukan saingan. Nova tak ada target pun. Terlambat. Moon berjaya untuk Nova pun tak tahu nak tendang siapa. Retribution sekalipun. Yuni kali ini seakan-akan sudah pun mulut untuk dikepung. Retribution sudah pun dipakai oleh Malik untuk mengejar Yuni. Berjaya untuk ditangkap. Yuni akhir tumbakan shutdown untuk Moon dapatkan mega kill juga milik pemain ini. Sedikit miscommunication ni tadi untuk pasukan Lunatic di mana Yuni dia terlampau outside di bahagian tepi, manakala pasukan Lunatic yang lain telah pun bergerak. Keras sisi todak. Keras. Caster select, caster puji Yums, better for Mace lah. Dua-dua lah, aku rasa for Mace dengan Yums si berdua-dua boleh kena puji. Kalau pasukan todak, kelima-lima mereka. Nampaklah yang diorang step out. Cuba mungkin saya kira untuk masuk. Dia dah masuk, dia dah dapat. Setup yang baik sekali lagi daripada Yums. Namun kali ini sasarannya adalah Zeno. Ibrus Passion dilepaskan. Masih belum berjaya untuk dapatkan teman-teman menara. Tapi Fomi berjaya untuk dapatkan Nova Escobar. Mati pula Fomi. Banyak tu tolak. 800 hilang. Crystal belum lagi diberikan tumpuan. Belum lagi berjaya untuk dimusnahkan. Tetapi dalam waktu yang sama, ini Hamster Trade. Cuba untuk dijatuhkan. Yums ada flicker lagi tau. Tapi kena balik dah ni. Untuk mempertahankan menara di bahagian tengah dan juga bawah. Berjaya untuk melakukan clearance. Menghalang todak daripada masuk untuk menutup permainan ini. Sekarang kita boleh tengok di mana untuk pasukan Todak dan juga Lucas. Keadaan tak dapat tower tadi. Kalau mereka dapat akses sebenarnya mereka boleh disebabkan mereka kalau trick boleh hit tower tak tadi. Kemudian burst damage yang besar yang boleh digunakan boleh dikeluarkan oleh Brody. Tapi sepanjang game ini saya suka mereka punya decision making berdasarkan objektif yang perlu dipaksa dan apa yang tak perlu dipaksa. Antara yang saya perasa tadi adalah pada minit ke-10 di mana Sun susahlah jadi Nova mereka mendapatkan Lloyd. Tetapi mereka draft yang Lunatic bawa ni kan Nova kena solid gila tu. Kalau nak tahu sekarang ni diorang mengharapkan setup daripada Chow tapi masalah Chow tak tenang-tenang daripada tadi. Itu je problem dia. Bukanlah benda yang mereka sepatutnya. Apa yang aku perasa Nova ni tak tenang siapa-siapa pun geng. Korang perasan tak dia tak tenang siapa-siapa? Saya rasa ini adalah evolution yang bagus. Jarang tu ada tembang dia tenang. Dia asyik show je. Sangat-sangat bagus. Mereka dah mekanik dia kena tinggi gila tu nak main draft sini. Sebab Tamus tak boleh set up. Martis pun tak boleh set up. Magic Sentry dibuka, Conceal ada mencari mangsa tapi siapakah mangsanya? Moon cuba tersepak tapi tengok Nova tu buat apa tu. Malah Yums berjaya untuk selamatkan Pomis. Masih lagi di motor. Nova ditumbangkan. Janganlah main draft ni. Tapi tak ada sesiapa pun yang berjaya untuk dijatuhkan pada setakat ini. Todak masih lagi ada 5 orang pemain. Ibrus Pesci dilepaskan. Malah kali ini. Boleh lagi ni. Oh, hilang terus gila. Masih ada satu. Chom saja tinggal. Chom tak boleh terlarikan diri lagi. Mau ai kalah terus. Todak akan masuk. Todak akan langgar. Todak akan berjaya untuk melakukan kill wipe out ke atas tim Lunatics. Dan ini bermakna kena recall lah member 5 orang mati kat situ. Secara bersih 2 tanpa sebarang balasan ke atas tim Lunatics. Sekali lagi Todak langgar. Mereka terus saja masuk. Baik, thank you Afiq Azim. Mendapatkan wipe out sebentar. Paksa pakacu. Final blow yang sangat-sangat kemas memberikan kemenangan yang kedua sebenarnya untuk pasukan Todak. Agak menarik juga tadi kita boleh nampak winning moment tadi di mana Formis. Tengok Formis. Dia tengah cari. Who is Jum?